Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Diandari Putri, penulis dari novel KPR atau Kapan Pindah Rumah. Aku mutusin buat masukin novel ini ke kompetisi Falcon Script Hunt 2020 di Kuiku. Soalnya dari dulu aku emang tertarik sama dunia perfilman dan emang pengen nulis skenario film sendiri sih. Setelah film pendek aku yang berjudul Instalai tayang di sebuah platform OTT, aku berharap bisa bergabung di produksi film dengan skala yang lebih besar. Dan bisa kerjasama dengan Falcon adalah sebuah kesempatan yang gak boleh dilewatin. Novel ini bercerita tentang Luna, dia anak kedua dari 3 bersaudara. Setelah 5 tahun menikah dan tinggal di rumah orang tuanya, Luna memutuskan untuk membeli rumahnya sendiri. Tapi sayang, idenya ditolak oleh ibu yang masih ingin tinggal bersama anak-anaknya. KPR adalah novel kedua yang aku tulis sampai selesai. Soalnya sekarang aku lebih banyak nulis cerita pendek di Instastory. Proses pembuatannya sekitar 1 sampai 1,5 bulan deh. Soalnya idenya emang lagi cukup lancar. Paling lama itu proses editing, soalnya harus ngulang sampai 4 kali sebelum puas sama hasilnya. Novel ini terinspirasi dari cerita teman-teman aku yang emang lagi cari rumah. Mereka itu punya masalah yang sama, biaya. Tapi gak pernah ada yang cerita tentang keluarga yang ditinggalin. Gimana ayah atau ibu mereka harus kembali tinggal sendiri setelah anak-anaknya yang diasuh berpuluh-puluh tahun memutuskan untuk pindah dari rumahnya. Mood jadi masalah utama waktu nulis novel ini. Di beberapa bab, aku harus tetap memaksakan menulis walaupun lagi capek karena ngejar deadline. Dibantu dengan nonton konser dari YouTube dan banyak banget cemilan. Tapi lebih baik ngedit tulisan yang berantakan kan daripada nggak nulis sama sekali. Aku banyak dapat ide waktu ngobrol sama teman atau keluarga. Walaupun sekarang lagi PSBB dan cuma ketemu mereka via telepon atau Zoom call, tapi keberadaan mereka sangat-sangat membantu. Jadi, beberapa kejadian di novel ini adalah kejadian asli yang dialami oleh orang-orang sekitar aku. Aku udah minta izin sih sama mereka. Aku harap pembaca dan penonton filmnya nanti bisa ngerasa relate dengan cerita ini. Mudah-mudahan akan ada satu atau dua hal yang membuat mereka teringat dengan ayah, ibu, kakak, atau adik yang sekarang sedang menunggu telepon mereka di rumah. Novel aku yang berjudul KPR bisa dibaca secara eksklusif di Kuiku. Kalian bisa akses lewat kuiku.com atau download aplikasinya di Play Store. Jangan lupa follow akun Kuiku aku ya, di Anissa Diandari. Bye!